Champion antara champion katanya, tapi tak rasa pun apa yang championnya tah. What's up guys, semoga kita semua sentiasa membuat pilihan yang tepat dalam segala permasalahan, amin. Untuk yang baru mengenali, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ini kita akan layan filem Escape Room Tournament of Champion. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, ok? Jomlah guys, kita layan dulu ringkasan movie ni kejap, ok? Jom. Escape Room Tournament of Champion merupakan filem berjenre action dan horror arahan daripada Adam Robitel. Filem ini dibintangi oleh Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll dan banyak lagi pelakon lain. Filem ini adalah kesinambungan daripada filem Escape Room yang sebelumnya di mana Zoe dan Ben memutuskan untuk menghadapi organisasi Minus setelah menemukan koordinat markas mereka di New York City. Setibanya di sana, mereka telah diperdaya dan terperangkap di dalam kereta api setelah dibawa oleh pencuri kalong Zoe. Di dalam kereta api tersebut, mereka bertemu dengan champion permainan sebelum ini yang pernah terselamat daripada perangkap Miners. Kesemua mereka dibawa ke lokasi Miners untuk menyertai permainan hidup mati sekali lagi tanpa kerelaan. Jomlah guys tengok dulu apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, kreativiti dalam permainan. Dalam filem ini, kita akan disajikan dengan beberapa game yang akan menguji setiap peserta yang terlibat. Kreativiti dalam merancang set permainan yang luas tersebut adalah perkara yang menarik perhatian kepada penonton. Walaupun tidak semua permainan dicatur dengan kemas, namun tetap terselit nilai kreativiti. Game yang ada mempunyai strategi menarik, kerja berpasukan, penggunaan teka-teki, penunjuk tersembunyi dan perincian dalam membantu koordinasi. Ya, memang ada beberapa kekurangan dalam permainan yang akan aku ulas di bahagian kurang kejap lagi, okey? Yang kedua, ada beberapa scene yang tegang. Semestinya permainan yang mempertaruhkan nyawa ini akan memberi ketegangan kepada penonton. Formula permainan hampir serupa tetapi mempunyai liku-liku yang berbeza bagi menambahkan sesuatu dalam franchise-nya. Aku paling suka game semasa berada di bank. Game itu memang memberikan mood ketegangan dan cemas kepada penonton, ditambah dengan watak bodoh dalam cerita sekaligus dapat memberikan kesan kepada penonton. Jomlah guys, kita layan pula apa yang aku rasa kurang sikit dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, banyak perkara tak logik dan tiada penjelasan. Dalam filem ini, banyak perkara yang tidak dijelaskan sepenuhnya menjadikan filem ini tidak masuk akal. Permulaan penyertaan peserta pun aku rasa agak pelik, di mana Ben dan Zoe dibawa ke kereta api bersama champion lain. Macam duduk relax je dalam tu. Takkan kebetulan sangat? Andai kata pun dah di-adjust, takkanlah tak ada orang awam yang masuk cerawak dalam tu kan? Kat luar tu sesak dengan orang kot. Dari segi permainan, kebanyakan diselesaikan saat akhir. Nampak sangat sengaja nak bagi tension kat penonton. At least buatlah satu game diselesaikan awal, betul tak? Boleh nampak real. Nama pun champion antara champion, tapi tak nampak macam champion pun. Penggunaan masa sebenarnya boleh memerangkap sebuah filem kalau tidak realistik. Ya, aku tahulah penonton tak adalah nak tonton movie sambil tengok jam, tapi ianya tetap boleh diagak. Game kat pantai pula agak bercelaru dan tak kemas. Permainan idea ujian asid pada aku kurang masuk akal dan tiada penjelasan lanjut. Permainan lokasi pula kat bandar New York, takkanlah susah sangat nak kesan kan? Agak-agak kurang lah. Berapa harga lokasi kalau betul kat bandar New York tu eh? Mesti mahal kan? Yang kedua, tiada pengembangan karakter. Malangnya, perkara yang menjadikan filem pertama lebih baik adalah kebanyakan tidak diterapkan dalam filem kedua. Penceritaan setiap karakter itu sendiri tidak diceritakan sepenuhnya tentang kisah hidup mereka. Ianya menjadikan watak tiada nilai
Kalau terbunuh pun tak ada rasa apa-apa. Aku tak peduli pun. Kalau terbunuh semua pun aku rasa macam sama je. Peranan watak tak melekat langsung pada aku. Itulah pentingnya pengembangan setiap watak. Aku sebenarnya tak suka watak Ben sejak dari filem First lagi. Dia ni asyik mengeluarkan kenyataan sarkastik yang rasanya tak perlu ungkap berulang kali, walaupun ya aku tahu peranan dia dalam filem ini. Watak-watak lain pun tiada yang menarik lah pada aku dalam movie ni. Agak frust sikit lah, okay? Yang ketiga, ending yang kurang menarik. Kelemahan filem kedua ini sama dengan filem pertama, iaitu kurang memberi ending yang menarik. Pacing cerita yang laju kadang-kadang boleh memberi kelemahan kepada filem kerana banyak perkara tidak disampaikan dengan teliti. Filem ini juga tidak memiliki watak antagonis yang kuat untuk memberi impak kepada klimaks. Kalau filem Saw, watak jahatnya ada John Kramer. Resident Evil pula ada Albert Wesker. Tapi filem ini tiada watak khas selain daripada nama syarikat Miners. Pada aku, ianya amat perlu untuk melengkapkan sesebuah cerita. Movie ini umpama filem Saw yang tiada watak jahat dicampur dengan filem Final Destination, di mana ianya seperti sengaja membuka untuk sequel seterusnya yang membuatkan aku sebagai penonton tak berminat pun sebenarnya. Jomlah guys, tengok berapa aku nak rate untuk movie ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang setuju tak? Kalau korang tak setuju atau ada pendapat tersendiri, jangan segan, jangan malu untuk tinggalkan komen kat bawah, okey? Kesimpulannya, aku terhibur jugalah dengan movie ni walaupun ceritanya kurang menarik. Boleh je kalau korang nak layan, okey? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Boom!